Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai pelakon veteran. Ramai tak percaya lihat lakonan Asnah Hamid dan Rajnikan Bercinta. Umur dah 40 tahun baru tahu. Wow, iya ke ni? Okey, jom kita tengok apa cerita dia. Zaman sekarang, laman TikTok sudah menjadi medium untuk merungkai sejarah dulu-dulu di kalangan selebriti mahupun tokoh-tokoh terkenal. Sebuah akaun TikTok dengan nama Starscreams00 telah berkongsi rakaian filem dulu-dulu yang melibatkan pelakon Malaysia dalam dunia Hollywood mahupun Bollywood. Salah satunya, pemilik akaun ini berkongsi sudutan filem India berjudul Pria pada tahun 1978 yang menyaksikan gandingan pelakon veteran Malaysia Asnah Hamid dan pelakon India terkenal Rajnikan. Wow! Dalam sudutan video itu, penonton dapat lihat watak pasangan romantik bercinta yang dibawa oleh Asnah Hamid dan Rajnikan. Rata-rata netizen tidak menyedari kewujudan filem lama ini, malah tidak menyangka pelakon Malaysia pernah menjadi heroin dalam filem India. Selama ni 40 tahun hidup baru tahu Asnah Hamid pernah berlakon dengan hero Tamil yang legend tu, tulis netizen. Kerana TikTok, macam-macam hal kita dapat tahu, benda dah lepas-lepas, tulis netizen lain. Tak kurang juga yang mahukan filem ini ditayangkan semula di stesen TV tempatan. Cuba tayang cerita ni kat TV, ini asyik ulang-ulang cerita kabi kushi kabi gam, tak pun kushi kushi hotahe. Lebih 10 kali dah rasanya, ujar netizen. Buat anda yang masih tidak tahu, filem ini melakukan penggambarannya di Malaysia, Singapura dan Hong Kong. Asnah Hamid adalah merupakan pelakon wanita veteran dan sentiasa membintangi drama dan filem di kaca TV dan juga merupakan ibu kepada pelakon Syira Iskandar. Wow, ha, Cik Koci pun baru tahu ya Asnah Hamid pernah berlakon dengan Rajnikan. Hebat tu, Rajnikan popular kan. Tapi 1978 tu Cik Koci pun tak lahir lagi. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.